Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu unitnya ya, dari produknya Fullstack. Ini Smart Office PS396 dan ini adalah side-nya ADF ya, tipe ADF. Dan ini adalah settingannya. Kalau sudah diinstal, ini salah satu aplikasinya. Di sini juga bisa diubah menjadi JPEG ataupun PDF ya. Di sini settingannya dan lain-lain juga bisa di sini. Oke, tinggal disesuaikan aja. Terus untuk warnanya di sini bisa gray color atau BW ya. Jadi di sini ada terpisah. Kalau JPEG gray-nya mau pakai apa, JPEG-nya mau pakai apa, ataupun color-nya mau pakai apa. Untuk formatnya di sini scan-nya bisa duplex ataupun one side ataupun simplex ya. Sini. Nanti tinggal dipilih aja. Dan ini simpelnya, ini bisa langsung scan tombol. Untuk resolusinya di sini bisa dipilih dari 100 sampai 600 ataupun bisa di custom. Kita pakai yang 100 saja buat sekedar ngetes saja ya. Oke. Kalau misalkan ini udah dicentang sesuai pilihan, kita tinggal setting aja di sini. Tergantung kita apply dulu ya. Apply dulu baru oke. Nah, udah gitu. Di sini tadi ada profilnya di nomor 2. Jadi kita pencet nomor 2 di sini, ini bisa dipilih dulu angkanya. 2, 3, 1 sampai 9. Sini, karena kita pakai settingnya di profil 2, jadi kita scan-nya di nomor 2. Kita tinggal pencet aja. Seperti itu. Ini bisa up to 30 ppm ya. Ini tampilannya diudu langsung nongol di situ. Oke, udah habis. Oke, ini dia tampilannya. Alhamdulillah bagus ya, untuk optiknya dan lain-lainnya nggak ada gores ataupun garis gitu ya. Ini salah satu gambarnya. Ada yang color ya? Nah, ini dia yang color-nya. Alhamdulillah bagus ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Buat Pak Gede Agus Ari Darmika di Tokopedia, kirim langsung ke NTT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.